warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahir syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy." Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah salat Isya dan salat nanti dilanjutkan dengan tarawih dan witir, menyambung daripada pembahasan kemarin berkaitan dengan goal yang akan kita tuju adalah la'allakum tattaqun. Dan juga di dalam ayat 184 ayat ma'dudat ila akhir ayat wa antasumu khair lakum in kuntum ta'lamun. Jadi khitab di ayat yang akhir ada yang membedakan berkaitan dengan tatawuhnya, bahwasanya itu dengan kita berpuasa itu akan menjadikan kita lebih baik. Jadi pada kesempatan ini bahwasanya berkaitan dengan puasa kita adalah puasa yang berkualitas. Jadi dari tahun ke tahun harus ada perubahan, ada peningkatan. Berarti puasa yang lalu dengan puasa yang sekarang ini harus lebih baik. Kemudian dari puasa ke Syawal, berarti kalau puasa Ramadan itu artinya pendadaran, Syawal itu artinya peningkatan. Nah, jadi dengan adanya puasa yang berkualitas, jadi bagaimana, jadi la'allakum tattaqun. Jadi la'alla itu adalah merupakan harfut taroji, merupakan pengharapan dan dimungkinkan akan tercapai. Tapi kalau laila itu tidak mungkin akan tercapai. La'alakum tatakun. Nah, jadi al-ghoyahnya, jadi yang nihayat, jadi yang terakhir yang akan kita tuju adalah menjadi orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Tempatnya orang yang bertakwa adalah di surga. Jadi maka daripada itu bahwasanya kita ketahui bersama di pada malam-malam bulan Ramadan ini Allah menyeru kepada kita sekalian, barang siapa orang yang meminta hal min sa'irin. Jadi barang siapa yang meminta, fa'ujibu su'alahu, maka saya akan ijabah, saya akan doa-doanya akan dikabulkan. Kemudian wa minta imin, barang siapa yang bertaubat, jadi barang siapa yang akan diterima taubatnya. Wa min mustaghfirin, dan barang siapa yang beristighfar mohon ampun, maka Allah akan ampunkan. Jadi maka kesempatan ini dalam rangka kita untuk menuju ke tingkat yang lebih baik, maka kemarin pada tingkatan yang ketiga adalah kita adanya muhasabah, yaitu kita koreksi. Jadi bagaimana menjadi orang yang bertakwa, kemudian menjadi kita layak dan pantas masuk dalam surga. Bahwasanya di antara orang yang bertakwa itu adalah nantinya tempatnya adalah di surga. Maka daripada itu kita ingat bagaimana Sa'ir Abu Nuwas, ilahi lasdulil firdausi ahla, ilahi Tuhanku lasdu bukanlah bagiku firdaus surga firdaus ahla. Jadi Abu Nuwas dengan kecerdikannya, dengan sa'irnya mengatakan bahwasanya dia tidak pantas masuk dalam surga. Wala aqwa 'ala an-naril jahim, tetapi tidak kuat di dalam neraka. Nah, jadi padahal alternatif pilihannya yang terakhir itu adalah antara surga dan neraka. Tidak masuk surga, masuk neraka. Tidak masuk neraka, dia masuk surga. Tetapi dia tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat di neraka. Ini adalah merupakan sebagai bentuk al-i'tiraf, pengakuan diri, karena banyaknya dosa. Jadi karena banyaknya maksiat, sehingga tunduk keadaan terima dosaku bagaikan gunungan pasir saking banyaknya. Jadi dari hari ke hari makin bertambah, makin banyak. Nah, sehingga hanya kepada Engkau lah kami minta apa istilahnya, minta ampun. Kemudian ilahi abdukal asi ataka, jadi ilahi ya Tuhanku, hanya kepada Engkau lah kami yang berbuat maksiat ini menghadap, mengharapkan daripada ampunan dan juga mengharapkan adanya taubat. Nah, jadi maka daripada itu kesempatan ini bagaimana kita mencoba agar apakah kesempatan
puasa ini sehingga kita menjadi layak masuk dalam surga Allah. Kalaulah tadi Abu Nuwas menyatakan dia tidak pantas, nah bagaimana kita untuk memantaskan, dalam arti kita pergunakan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Jadi di dalam keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga itu bahwasannya yang namanya surga itu adalah dia bersolek, surga dia berhias, surga dia mempersiapkan diri untuk menerima tamu, dan termasuk di dalamnya adalah tamunya adalah kita. Nah sekarang muhasabahnya kita balik, apakah bukan berarti kita mau masuk surga ataukah tidak mau masuk surga, tapi bagaimana kebalikannya surga yang mau menerima kita. Jadi maka daripada itu disebutkan di dalam hadis al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi surga merindukan kepada empat golongan. Apakah kita termasuk di antara empat golongan yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran, tala yang itu tilawah. Dalam arti bukan hanya sebatas mengaji, tapi bagaimana kita mengkaji. Makanya di dalam Ramadan itu ada yang namanya tadarus, dari kata-kata darosa yang terusu. Jadi mempelajari. Jadi bagaimana maknanya, bagaimana terjemahannya, bagaimana aplikasinya. Jadi diawali dengan tak di depan, kemudian ada alif di tengah, itu artinya adalah saling. Berarti ada yang mendengarkan, ada yang menyimak, ada yang membetulkan, mengoreksi. Nah, jadi itu tadarus. Kemudian bagaimana maknanya, bagaimana kita realisasikan di dalam kehidupan. Nah, jadi al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan juga tidak ada yang dapat menandinginya bila mana kita terjemahkan isi kandungan atau di dalam kehidupan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah ciptakan buku pintarnya, buku panduannya, yaitu adalah Al-Quran, yang memuat dari segala semua aspek bernegara, bertetangga, berkeluarga, berpolitik, semuanya ada di dalam Al-Quran, baik yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, kalaulah memang kita belum termasuk di antara golongan yang pertama, itu adalah tahlil Quran, barangkali adalah golongan kita yang kedua adalah hafidzul lisan, orang yang menjaga lisan. Jadi baik itu bentuknya sekarang itu lewat WhatsApp, lewat Facebook ataupun juga yang lainnya. Jadi menjaga lisan ini juga bisa diartikan dengan menjaga jari-jari kita. Rasul menjamin barang siapa yang dapat menjaga lisannya, maka dijamin oleh Rasul masuk ke dalam surga. Mayyat manuni ma baina ihyaihi wa ma baina faqidaihi armanu lahumul jannah. Jadi barang siapa yang dapat menjaga di antara kedua pahanya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, maka saya Rasul akan jamin masuk ke dalam surga dan menjaga di antara kedua bibirnya, menjaga lisannya. Jadi gara-gara lisan yang mungkin hanya berupa senti, urusan bisa bermeter-meter, berpanjang-panjang, sampai ke kuburan, sampai ke rumah sakit, sampai ke mati, berkelahi, dan lain sebagainya. Nah, jadi maka daripada itu disebutkan salamatul insani fi ghibti lisan. Keselamatan seorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Bila mana luka karena pistol mungkin ada obat tidak dicari, tapi kalau luka karena lisan mungkin tidak harapan untuk dapat sembuh kembali. Jadi maka daripada itu bagaimana disebutkan mulutmu harimaumu. Nah, jadi maka daripada itu bagaimana banyak contohkan di dalam Al-Quran, bagaimana sahabat ataupun juga mungkin termasuk di dalamnya adalah Luqmanul Hakim mengajarkan kepada kita untuk dapat menjaga lisan, menjaga lidah. Kemudian yang ketiga, apabila kita tidak termasuk yang pertama tahlil Quran, tidak bisa juga termasuk di antara golongan hafidzul lisan, mungkin golongan yang ketiga adalah mut'imul ji'an, orang yang memberikan makanan ataupun memberikan kelapangan, keluasan atau memberikan bantuan, memberikan derma kepada orang yang membutuhkan. Al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah.
pada di dunia dan juga nanti di akhirat atau juga di hari kiamat. Nah, jadi maka daripada itu kesempatan kita bulan Ramadan ini banyak bersedekah, banyak berinfak, memberikan buka pada orang yang berpuasa. Jadi pahalanya dia akan banyak dapatkan berlipat-lipat. Kemudian juga dengan adanya tanpa mengurangi daripada pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah wasoimi fi syahril Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Tadi disebutkan bahwasanya orang yang berpuasa surganya adalah surga Ar-Rayyan. Jadi khusus bab ataupun pintunya bab Ar-Rayyan. Surganya jelas tempat bagi khusus orang-orang yang berpuasa. Jadi maka daripada itu kesempatan berpuasa, kesempatan Ramadan ini menjadikan kita ditempa, kita didadar, kita bagaimana untuk dilatih sahrul Ramadan, sahrul tarbiyah. Jadi merupakan pelatihan, merupakan sebagai tempat kita untuk dididik sehingga nantinya keluar daripada Ramadan kita layak berucap minal aidin wal faizin, meskipun ucapan ini adalah bukan ucapan orang berlebaran ataupun orang yang berhari raya. Jadi tapi karena sudah menjadi tradisi sehingga menjadi, padahal ucapan ini adalah sekembali daripada peperangan mendapatkan adanya kemenangan. Minal aidin, orang yang kembali, kembali mendapatkan kemenangan. Faiz, orang yang sukses dan orang yang berhasil. Kalaulah kita berhasil daripada bulan Ramadan adalah dapat mengalahkan daripada hawa nafsu yang cenderung daripada berbuat maksiat. Inna nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Jadi semoga kita dapat mengalahkan daripada hawa nafsu sehingga kita keluar daripada Ramadan menjadi diterima oleh Allah dengan taqabbalallahu minna wa minkum, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang bertakwa sehingga kita pantas termasuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.